Pada Rabu malam, 26 Januari 2022, kita dikejutkan dengan berita pemergian Allahyarham Muhammad Rafiq Abdul Rahman atau lebih dikenali sebagai Pian Cecupak. Arwah meninggal dunia dipercayai akibat serangan jantung pada usia 52 tahun dan selamat dikebumikan di tanah perkuburan Raudatul Sakinah, Taman Batu Muda, Kuala Lumpur kira-kira pukul 11.10 pagi Khamis. Baru balik kerja, pukul 10.30 semalam. Lepas tu makcik call lah, cakap Abah jatuh daripada bilik air. Tapi Aina tak dapat nak contact Abah time tu. So, diorang suruh datang terus lah. Aina terpaksa datang dengan anak benda semua. Tengok-tengok, ambulans pun dah sampai time tu. Memang seakan dia dah meninggal. So, Aina pun tak sempat nak jumpa dia. Tak sempat lah. Memang petang tu je dia mesej Aina. Dia call Aina. Dia pun dah nampak dia merepek lah time tu. Ingat tak ada apa. So bawa anak ingat tak ada apa-apa jadi, tapi tak sempat juga, anak pun nak tengok dia pun tak sempat. Tu je lah. Ada kelainan tak yang Aina nampak pada awal? Ada 2-3 hari sebelum ni memang dia ada mesej Aina pasal pusat tafiz dia. Dia suruh Aina jaga benda semua. Tapi Aina anggap macam benda tu, dia memang selalu cakap benda tu dengan Aina. So Aina macam tak ada terfikir apa-apa pun. So dia kata jangan Aina anggap dia gila. Pasal Aina kata tak ada lah benda semua, tapi rupanya benda tu betul-betul dia maksudkan. Dan tak boleh buat apa. Jadi mungkin boleh jelaskan pusat tafiz tu macam mana penglibatan? Pusat tafiz tu Aina masih lagi. Aina dah dapat contact number dia. Aina tak tahu yang Abah sebelum ni memang ada pusat tafiz. Benda semua Aina tak tahu. Cuma dia pernah mention kat Aina apa-apa jadi dengan dia, dia suruh uruskan pusat tafiz tu. Tapi Aina tak tahu kat mana benda semua. Aina baru dapat contact number. Lepas dah settle urusan ni semua, Aina akan teruskan lah. Dengan benda tu Aina akan cari tahu kat mana benda semua. Jumpa dengan ustaz kat pusat tafiz tu, tengok bincang macam mana lah. Sebab Aina tak boleh nak cakap apa sekarang. Aina tak tahu apa-apa bab-bab tu. Apa yang Abah amanahkan kat Aina, lepas dah settle semua baru Aina boleh selesaikan. Itu je lah. Jadi dengan cerita patutnya Aina dengan apa family akan nak pergi keluar 30 hari bulan ni. Ya, 30 hari bulan ni patutnya. Aina memang last day kerja 29. So Aina ingat nak bawa anak Abah semua pergi makan lah. Aina nak bagi tahu yang Aina pun mengandung lagi. So tapi tak sempat. Dia dah cakap lah time tu. Dia cakap memang dia tak sempat. Dia kata 30 ni Abah tak ada kot. Dia kata nanti kita deal balik macam mana. Tapi Aina tak tahu pula, dia cakap dia tak ada tu. Tak ada terus. Kira dia pernah cakap yang 30 mungkin dia tak ada. Dia ada cakap. Dia kata mungkin 30 ni Abah tak ada kot, nanti kita deal lain. Dia mungkin ambil show ke apa. Aina ingat macam tu sebab patutnya hari ni dia ada show. Tapi dah jadi macam ni, tak pergi lah. Tak tahu 30 rupa-rupa. 30 tu memang dia tak dapat langsung. Dia pun tak tahu Aina mengandung. Tak sempat nak bagi tahu dia apa-apa lah. Tak dapat jumpa dia. Mungkin apa kata-kata Aina buat mereka di luar sana yang mungkin ramai yang mendoakan kesejahteraan semua. Minta doakan Abah segala apa yang Abah pernah jahat dulu, tapi Abah ampunkan Abah. Itu je lah Aina nak. Siapa yang pernah terburu hati dengan Abah ke apa ke, ampunkan Abah, alahkan makan minum Abah. Dan apa-apa yang Abah nak settlekan, tak settle lagi, boleh berjumpa dengan Aina, boleh kontak Aina. InsyaAllah Aina akan settlekan satu persatu lah lepas ni. Sementara itu, menurut adik arwah iaitu Hasnah, abangnya itu ditemukan terbaring dalam bilik air dalam keadaan kiam, tangan seperti sedang bersolat. Keadaan dia cantik, dia duduk, tangan dia dah siap macam ni, kaki dia dah julur, jadi benda tu orang kata tak adalah terkilan, bukan dia tergantuk ke, dia jatuh kat ni ke, tak ada. Jadi bersih, dia pergi pun bersih, bersih sangat, memang bersih sangat. Lembut kulit dia pun tak adalah orang kata terkilan macam kan mata terbuka ke mulut terbuka, tak ada. Alhamdulillah semua cantik. So ada kenangan-kenangan yang apa yang hilang, ingat ke dengan kenangan tu orang kata sebab apa kan. Jadi benda tu memang banyaklah, biasalah dia kadang angin kadang okey. Dia macam kasar tu sikit kan, tapi dia baik. Dia macam tu. Dia kasar time ni je, lepas tu dah habis dah. Dia macam tu, dia takkan simpan lama-lama, tak adalah. Tapi memang dia the best lah. Sebelum ni tak pernah buat lah birthday mak. Memang kali pertama arwah tu nampak sangatlah perbezaan dia. Dia beria, dia nak semua
adik-beradik dia, cucu-cucu, cicit-cicit dia semua berpartner ada time tu. Tapi dari bertimak tu pun dah nampak arwah tu, keriangan dia tu dah tak ada. Dia banyak macam diam, bila kita ajak bergambar pun dia lain sikit lah. Dia tak ada wah-wah macam biasa, keadaan dia tu tak ada. Jadi patutnya kita pun ada family day pada 16 hari bulan tu. Tapi sebabkan dia kurang sihat, kita je yang ni pergi. Lepas tu balik tu kita sambut lagi sekali kat rumah mak tu. 18 Januari tu kita sambut, tapi nak kata beza tu cuma nampak macam dia cool, orang dia cool, relax, macam tu. Tak nampak lah lawak dia selama ni yang tu tak ada. Hari birthday mak tu memang tak ada. Birthday yang keberapa dah mak? 70 berapa? 70. Tak silap.